bagi saya. Dan itu sama seperti Mas Adi bilang bahwa kita kan sehari-harinya itu memang bersentuhan meskipun tidak langsung dengan politik. Jadi sikap-sikap untuk berani, untuk memilih itu memang saya punya, dan saya coba untuk supaya teman-teman juga menjadi kuat atau apa, menjadi berani juga. Ini kan satu dinamika politik dalam bernegara gitu. Ini satu hal yang natural. Dan kembali soal natural tadi itu, proses natural yang kita lakukan itu sebenarnya khas daripada komunitas musik atau komunitas kreatif, orang teman film, teman aktor yang memang biasa dengan proses-proses yang dikatakan relax ya. Tapi kita semua punya tujuan sama, yaitu dalam konteks ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden, karena kita punya pengenalan terhadap beliau itu yang katakanlah solid, bahwa dialah calon yang memiliki karakter baik, tegas, punya visi, punya wawasan, dan bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan ya, ke depan ya. Saya kira kalau dibilang natural itu kan tadi sedang sebetulnya biasalah, kita namanya musisi kan senangnya begitu kan, nggak mau diatur-atur lah, yang namanya orang sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya teratur. Kenapa teratur? Karena seni, apakah itu musik, film, segala macam itu tidak mungkin enak kalau nggak teratur. Cuma proses, nah ya? Kita kan biasa harmonis. Sebenarnya ada keteraturan dalam harmonisasi, ada ritme gitu kan, ada ya sesuatu yang sudah sebenarnya teratur ya, tapi kita nggak mau dibilang diatur kan gitu. Natural, kita jadi semuanya secara natural. Ada Mas Gatot di sana. Selamat datang Mas Gatot. Komplit dong setelah proyek ini. Jadi itu yang menjadi kekhasan Mas Bud. Jadi kita ini biasa dengan proses yang natural, nyantai, relax, tapi sebenarnya serius loh. Artinya fokus ya. Kita ini bukan orang-orang yang kalau ditanya, Mas prinsip hidupnya apa? Ya mengalir aja. Ya enggak, enggak gitu. Kalau mengalir aja, kita punya dayungnya loh. Kita ini punya dayungnya, kita naik perahu, kita tahu kita mau kemana, kita arahkan sebisa mungkin. Tapi secara natural kan memang ada kekuatan-kekuatan dalam alam ini ya, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa seenaknya. Bisa enaknya gitu. Semua tuh harus natural, tapi kita juga sekuat tenaga untuk mengarahkan sesuai ke tujuan kita. Pendeknya seperti itulah ya, kalau mau bilang konteks yang natural itu loh. Jadi